betullah betul Jalan Dagangan 8 Bertambulupan. Kepada anda semua yang nak merasai nasi Arab yang betul-betul bukan macam orang Arab, dia ada rasa utara sikit. Kepada saya Syarifah dan orang-orang yang sepatu dengannya. Hai, mari sini. Kepada anda yang nak rasa nasi Arab, kita cuba Asrar Hadramaut sekarang juga. Siapa yang mengawal piawaian dan juga kesedapan kat sini? Ini dia Encik Zurin kita. Kalau nak rasa nasi Arab, kat Bertam ni, inilah tempat dia. Dekat sini ni, orang biasa tu makan nasi kandar. Jadi kami cuba buatkan nasi Arab kami ala-ala nasi kandar gitu. Oh, jadi selera utara. Rempah-rempah dia tu macam ada-ada juga lah. Betul, itulah rahsia kami. Uniknya sup tulang kambing ni sebab dia ada mix flavor Timur Tengah dengan flavor belah-belah utara ni lah. Okay, sup ni memang terbaik lah. Memang sedap. Yang ini apa? Ini dia. Sambal belacan. Sambal belacan. Orang Arab mana ada makan nasi Arab dengan belacan? Orang utara memang selalu makan nasi Arab dengan belacan tu. Tak boleh lepas belacan. Tak boleh lepas belacan. Tanpa belacan, dunia kurang indah macam tu. Okey, apa yang mesti rasa kat sini? Kalau nak order ayam, saya carakan orderlah nasi ayam maklubah. Nasi di atas, lauk ayamnya di bawah. Nasi maklubah ayam ni memang sedap lah. Dia punya rempah-rempah tu memang basah. Flavor dia sedap and then dia moist, dia tak kering. And memang yang terbaik lah so far. Dan dia lain lah daripada tempat lain, memang sedap lah. Ini mesti rasa dan wajib rasa yang sebenarnya, iaitu nasi Arab Madahut Kambing. Anda akan rasa memang lain dari yang lain. Nasi Madahut ni memang sesuai dengan cita rasa keluarga kami. Memang terbaik lah. Selera pun dah membuak-buak. Apa kata kita rasa nasi-nasi Arab yang ada kat sini? Jom. Ha, kalau kita nak makan makanan Arab ni, kita kena buat senaman sikit sebab orang Arab bila makan begini kan. Tapi orang Malaysia ni, dia kurang-kurang sikit. Apa yang istimewa kat sini? Ini dia. Antara salah satu nasi favorite-favorite kat sini lah. Ini dia nasi maklubah. Dimasak dengan ayam. Kambing pun boleh juga. Nasi maklubah ni pula rasa dia istimewa sebab cara dia masak pun lain sikit. Selalunya, kalau nasi Arab ni, dia masak dengan daging dia kat atas. Jadi air-air dia turun. Jadi rasalah dalam nasi dia. Tapi style ni pula, daging dia di bawah. Jadi dalam kes ni, ayam dia kat bawah, nasi dia kat atas. Jadi kita dapat rasa rempah-rempah dia kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi sedap. Kita rasa dengan ayam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Berperiksa. Pertama sekali, kalau korang datang sini, nak rasa makanan Arab betul-betul punya Arab. Tidak. Kat sini, ada rasa ala-ala Melayu sikit. Ala-ala utara sikit. Macam pergi rumah orang kahwin, makan nasi minyak macam tu. Tapi, yang memberikan dia istimewa lagi, kita makan dengan sup tulang kambing dia. Woi, nampak tu, pekat. Nampak pun lazat. Memang terasa rempah-rempah yang letakkannya. Sekarang, kita rasa kambing ni pula. Kalau sup ni, orang punya kambing, tengok. Nampak ni. Zap! Alamat licinnya macam tu je. Terbaik. Kalau betul-betul pengalaman, ini cadangannya. Dah campurkan sup ni sikit kat dalam sekali. Untuk lebih perisa. Baru enjoy sikit. Macam gini ya. Baru menang dalam mulutku. Baru hashtag. Yalah, aku sukalah. Semua orang akan sukalah. Nasi maklubah ayam sedap tak terkata. Tambah pula dengan sup tulang Yemen yang sangat istimewa. Ayam maklubah pembuka selera. Tapi satu lagi pembuka selera kat sini, kalau makan nasi Arab, mestilah ada hummus. Dan setiap restoran ada resepi hummus tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini punya, lemak-lemak kacang muda tu ada. Macam-macam lebih daripada yang biasa. Dan bersedia untuk nasi madgut. Nasi madgut ni, dia ada rempah-rempah tersendiri tapi masih ada badam dia dekat sini. Dia ada kismis dekat sini. Jadi mana-mana lemak-lemak tu tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia unik. Nampak merah-merah ni. Satu ada masam-masam sikit tu. Dia guna tomato paste lah. Tapi kenapa nasi dia ada macam pedas-pedas sikit? Saya tak boleh percaya. Kenapa? Mungkin jawapan dia kat sini kot. Ini dia kuah kambing zurbian yang dikata diubah suai untuk lidah orang utara. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nasi zurbian ni ada rempah Arab-Arab dia. Tapi dia ada rasa nasi kandar. Kenapa? Dia tak keras ke dalam ni? Lepas tu ada pedas-pedas pula. Pedas menggigit pula tu. Tapi macam mana pula? Kambing yang dia dah dimasak dan direndam dengan kuah zurbian dia. Wah. Bismillahirrahmanirrahim.
kambing yang licin. Lepas tu pedas dia tak jaga, pedas dia sampai ke rongkong tu. Sekarang kita mencari kombinasi rasa dia dengan kuah dia, dengan kambing dia. Kombinasi rasa dia memang menang, orang cakap tu. Daripada nasi dia dengan macam mana dikawin dengan kuah dia, lepas tu dengan kis-kis dengan badam dia, oh, macam ada kerianan dalam mulut kita macam tu. Hashtag aku suka. Ya Habibi, Ya Habibi, nasi Mat Good kambing kegemaranku. Oh, Masya Allah, sedap. Makan pula dengan kuah surbian yang dimasak ikut selera orang utara. I like it. Kepada yang nak cuba masakan Arab cita rasa orang utara ni, bolehlah datang ke Aswar Hadramal. Bagi yang nak memudahkan lagi pencarian, bolehlah muat turun aplikasi JJCM di telefon pintar anda. Selain itu, boleh follow akaun kami di Facebook dan Instagram untuk yang terkini. Baiklah, kepada Aswar Hadramaut, pilihan penonton jalan-jalan cari makan. Betul. Betul. Alhamdulillah.